Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu fahuwal muhtad wa mayyudlil falantajidalahu waliyam murshida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin muslimin para pemirsa pemerhati salam tv dimanapun berada kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita acara kita di dalam pembahasan syarah kitab tauhid kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang teramat sangat banyak, di antara nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk menyampaikan materi ini. Ya, izinkan kita untuk membacakan salah satu kitab yang sangat penting di dalam permasalahan akidah. Demikian pula, Allah masih izinkan para pemirsa, masyarakat, kaum Muslimin, dan Muslimat bisa mendengarkan kajian ini sebagai bentuk tolabul ilmi ya, sebagai bentuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan nikmat yang teramat sangat besar ya Allah berikan kita izin waktu kesempatan untuk kita mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak orang yang memiliki segalanya dari segi dunia namun dia tidak mendapatkan waktunya untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apabila kita mendapatkan diri kita mudah mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepantasnya kita bersyukur atas nikmat tersebut, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga nikmat tersebut. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang telah mengajarkan agama Islam ini secara keseluruhan. Ya, sampai-sampai disebutkan tidaklah tersisa suatu pun yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala illa waqad lakum. kecuali semua itu telah ia dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersisa lagi satu ajaran pun, satu amalan pun. Iya, kecuali nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan kepada umatnya. Tinggal kita mempelajarinya, tinggal kita mencarinya. Iya. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak bisa mendapatkan syafaat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, salam TV dimanapun berada. Tentunya, pada mukaddimah dimah ini kita sampaikan bahwasannya pembahasan kita, materi kita merupakan materi yang sangat besar, materi yang sangat agung, yang sangat mulia, satu materi yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para rasul. Dengan materi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab-kitab itu materi tentang tauhid bagaimana seseorang memurnikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu taala untuk itulah Allah Subhanahu taala utus di setiap umat itu rasul-rasul bukan untuk tujuan yang lain ya untuk tujuan ya menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahu taala menyembah Allah Subhanahu taala Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah pun turunkan syariat Allah turunkan kitab-kitabnya Untuk tujuan yang satu tadi Yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Karenanya nasihat kita Agar senantiasa kita bersemangat mempelajarinya yeah. Materi tauhid yeah. Kita kenali tauhid Kita kenali lawan daripada tauhid Yaitu kesyirikan Ya yeah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menggariskan itu merupakan tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan karena di belakang itu, di balik itu ada kemaslahatan yang teramat sangat besar bagi kita tentunya. Ya. Yaitu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling tenang kehidupannya. Karena dia bergantung kepada Allah subhanahu wa Zat yang maha kuat. Zat yang bisa melakukan segalanya. Hatinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini yang bisa melakukan sesuatu. Yang bisa memberikan manfaat. Yang bisa menolak mudarat. Hanyalah Allah subhanahu Yang bisa menjawab semua permasalahan kehidupannya. Hanyalah Allah ta'ala Apabila keyakinan ini telah kuat tertancap di hati seorang muslim, pasti dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Masalah apapun yang dia hadapi, itu pasti dirasakan sangat ringan. Karena dia tahu semua yang dia rasakan itu adalah takdir Allah SWT. Ta Dan Allah tidak mungkin memberikan suatu ujian, suatu, ya masalah kecuali seorang hamba itu mampu melaksanakannya atau mampu melewatinya. dia akan menjadi orang yang bahagia. Ya, orang yang tenang. Ya, sebaliknya orang yang tidak bertauhid, orang yang masih melakukan kesyirikan. Baik itu syirik kecil, syirik besar, dia adalah orang yang paling was-was, orang yang paling tidak tenang karena hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu taala. Ya, bergantung kepada selain Allah apapun selain Allah itu lemah ya. apapun dan siapapun selain Allah itu adalah lemah sehingga orang yang bergantung kepadanya dia juga akan lemah ya dia tidak akan kuat dia tidak akan bahagia ya. sehingga kita sering ulang ini adalah materi yang penting yang dengannya kita bisa bahagia di dunia sebelum lagi di akhirat ya karena sudah sering kita sebutkan orang yang bertauhidlah yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid wajib masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan kesyirikan dia bisa masuk dan pasti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin Para pemirsa salam TV dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sebelum ini telah kita paparkan materi yang berkaitan tentang praktek-praktek kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin, sebagaimana dituliskan oleh penulis, diantaranya yaitu praktek sihir, ya, yeah. diantaranya praktek perdukunan, ya yeah, ini tersebar, ya yeah. bahkan dianggap suatu yang biasa-biasa saja dianggap suatu solusi yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sampai sedemikian rupanya. Ya, mereka tahu itu adalah penyihir. Mereka tahu itu adalah dukun. Namun pendemikian demikian mereka tetap mendatanginya. Karena mereka tidak tahu hukumnya. Ya, padahal itu semua adalah praktek-praktek kesyirikan. Ya, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, karena dosa besar itu banyak, dan yang paling besar adalah kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan dosa besar yang paling besar, ya, yang tentunya pelakunya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pada kesempatan kali ini, ya kita juga akan membahas sedikit yang berkaitan tentang. Praktek kesyirikan juga yaitu yang disebut dengan at ya Penulis membawakan satu bab yaitu majaa fit toyur. Ya pembahasan yang berkaitan tentang at-toyur. Jadi at-toyur itu disebutkan bahwasanya artinya at-tasyaum bishayil Mar'i awil masmoi. Ya at-toyur itu artinya adalah anggapan pesimis, anggapan ya sial, dengan sesuatu yang dilihat, ya, ataupun sesuatu yang yang didengar. Ya, ketika melihat sesuatu, langsung dia pesimis, langsung dia menganggap sial. Ya, ketika dia mendengar sesuatu, ya dia langsung uh, beranggapan sial akan terjadi malapetaka dan yang semisal dengan itu. Ini disebut di dalam syariat kita at -tatoir. ya sejarahnya bahwasannya dahulu pada zaman jahiliyah ya. mereka tatkala hendak pergi bersafar melakukan perjalanan ya mereka mengambil seekor burung ya Kemudian mereka terbangkan burung ini. Apabila terbangnya ke arah kanan ini merupakan pertanda baik. Apabila terbangnya arah ke kiri ini pertanda buruk. Sehingga mereka pun batalkan perjalanan mereka. Ya, di dalam bahasa Arab burung itu adalah toir ataupun tuyur jamaknya. Ya, sehingga disebutlah, ya sampai sekarang yang melakukan praktek yang demikian itu disebut dengan atatoyur. Sejarahnya begitu orang-orang jahiliyah, ya. yang dimaksud dengan jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam, di mana di zaman tersebut ya tersebar ya kemaksiatan, ya, kejahilan di mana-mana, ya, perbuatan ya, yang tidak baik di mana-mana tersebar, ya, karena mereka semua Ya, diliputi dengan kejahilan, kebodohan, yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, ketika mereka hendak sapar, mereka ambil burung, mereka terbangkan. Ya, ketika terbangnya arah ke kanan, ini pertanda kebaikan, mereka pun akan melakukan perjalanan. Ya, sebaliknya apabila terbangnya arah ke kiri, mereka beranggapan ini pertanda keburukan. Sehingga mereka pun batalkan perjalanan mereka. Ini yang disebut tadi atau anggapan pesimis dengan sesuatu yang dilihat ataupun sesuatu yang didengar. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Ya, salah satu bentuk kesyirikan dan ini tersebar ya, di tengah-tengah masyarakat. Walaupun bentuknya berbeda-beda, ya gambarannya berbeda-beda di setiap masyarakat akan tetapi hakikatnya sama yaitu merasa pesimis ya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak baik tatkala melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu ya kaum muslimin para pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sering mendengar ataupun melihat di lapangan di masyarakat ya berapa banyak orang yang meyakini tatkala seseorang berkendara lantas menabrak hewan di, di perjalanan, menabrak kucing dan lain sebagainya, ya itu pertanda ketidak ya, tidak baik. Orang tersebut akan jatuh di kemudian hari. Ya, ini tersebar keyakinan seperti ini. Ya, dan ini merupakan praktek kesyirikan. Inilah disebut dengan tatoyur beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun didengar. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah didengar, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du pemirsa pemerhati salam tv dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab utahid pembahasan kita berkaitan tentang At at-tatayyir Ya, telah kita sebutkan tadi pengertian daripada at yaitu at um Bishay'il bisyai mar'i awil masmu'i yaitu anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataupun sesuatu yang yang didengar dan ini merupakan praktek kesyirikan praktek yang dilakukan mereka orang-orang jahiliyah ya terdahulu dan sampai hari ini masih ada ya walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda Ya, sebagian orang ketika mendengar suara burung gagak ataupun burung yang lainnya yaitu ya bersuara di atas rumahnya, mereka berkeyakinan akan turun musibah di rumah tersebut. Akan meninggal salah satu orang di keluarga tersebut. Ketika mereka mendengar suara itu. Ya. Sebagian yang lain beranggapan Ketika anak ya anak gadis duduk di depan rumahnya di depan, ya atau di pintunya itu ya ini akan eh, menolak datangnya jodohnya. Ya jodohnya akan menjadi susah misalnya. Ya. Sebagian yang lain beranggapan nomor-nomor tertentu itu membawa sial. Ya nomor 13 ataupun nomor 14 itu mereka anggap sial yang bisa mendatangkan balak dan musibah. Sehingga sebagian tempat itu tidak dibuat di sana nomor pintunya nomor 14 misalnya. Ya, sehingga mereka buat 12, 13, 13A, 13B, kemudian lompat ke nomor 15. Ya, sebagian orang tidak mau ya naik di kendaraan yang nomor, ya nomor-nomor tertentu yang mereka anggap itu adalah nomor nomor yang membawa sial dan malapetaka. Ya. Islam membasmi keyakinan ini. Ya. Dan ini masih tersebar di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita katakan ya, tidak salah kita katakan kita ini masih krisis keyakinan, krisis akidah, krisis kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Bagaimana mungkin hal-hal yang demikian tadi itu Ya, bisa mendatangkan ataupun sebagai tanda akan turunnya bala. Tidak ada kaitannya. Ya, antara binatang yang ditabrak di tengah jalan dengan turunnya bala, antara suara burung dengan kematian seseorang. Ya, secara akal tidak bisa dicerna. Ya, bagaimana mungkin hal tersebut? Namun pendemikian ini sangat laris. Ya di tengah-tengah masyarakat. Ya, mereka anggap ini adalah sesuatu yang yang benar adanya. Ya. Namun yang benar kita katakan ini merupakan praktek kesyirikan yang seharusnya kita jauhi. Yang seharusnya kita sampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang seperti itu tadi. Ya. Kau muslimin pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa iya dalil yang dibawakan oleh penulis kita akan bacakan yang pertama Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman Ala innamata'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun ya, ya. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya bagian kalian nasib kalian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kebanyakan dari kalian itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, ayat ini ya, berkaitan tentang kisah Nabi Musa terhadap Fir'aun yang mana ya, mereka menganggap sial kedatangan Nabi Musa ini di tengah-tengah mereka justru membawa malapetaka mereka beranggapan pesimis dengan kedatangan Nabi. Ya. Sehingga mereka pun menyandarkan hal tersebut kepada Nabi mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan musibah, ya paceklik misalnya, tidak diturunkan hujan dan seterusnya. Mereka beranggapan ini karena Musa. Karena datangnya Nabi Musa dan seterusnya. Ya. Allah banta apa yang mereka katakan. Allah katakan ala la ya ya. sesungguhnya apa yang kalian dapatkan itu itu atas kemaksiatan kalian ya, karena kalian tidak beriman kepada nabi kalian ya bukan karena nabi itu justru kedatangan nabi itu membawa berkah di tengah-tengah kalian oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya yeah. walau anna ahlal qura amanu wattaqau alaihim sama'i wal ard. seandainya penduduk kampung itu beriman bertakwa mengikuti petunjuk rasul Allah akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bumi ya yeah. datangnya para nabi dengan membawa syariat ini membawa keberkahan, membawa kebaikan. Bukan seperti persangkaan mereka ya, yang um, beranggapan bahwa saya kedatangan Nabi ini membawa sial, membawa malapetaka, membawa musibah, dan seterusnya. Ya, demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Ya, diutus untuk kita ikuti. Ya, bukan hanya sekedar untuk melengkapi sejarah para Nabi, bukan. Ya, akan tetapi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu dengan kebaikan. Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengikuti petunjuknya. Bukan hanya beriman, akan tetapi mengikuti sunnah-sunnahnya. Menjalankan ajarannya, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Karena memang Allah utus Nabi kita itu memang untuk diikuti. Ya, sebagai suri tauladan. Ya, kita ikuti. Apa yang beliau perintahkan kita laksanakan, apa yang beliau larang kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ta'irukum ma'akum." Ya. Persangkaan kalian itu, apa yang kalian dapatkan itu bersamaan kalian dengan kalian. Ya, Bahwasannya apa yang kalian rasakan daripada musibah bala itu, ya tentunya tidak lepas dari apa yang kalian lakukan. Ya, satu kaedah yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi siapapun. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin memberikan balasan, tidak mungkin memberikan ya hukuman kepada orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran. Iya hukuman dari Allah itu pasti Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar aturan. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Ya. Artinya ada orang yang melakukan kebaikan lantas kemudian Allah balas dengan azab. Tidak mungkin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai taubat. Ya. Ada orang yang melakukan kemaksiatan, kesalahan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah cinta terhadap taubat tersebut. Karena Allah Maha Penerima Taubat. Yeah. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu alaihi la adwa wa la tiarata wa la hamata wa la safar. Yeah. Nabi Shallallahu alaihi bersabda, la adwa tidak ada yang namanya penyakit menular. Ya. Kemudian wala Kemudian tidak ada juga yang namanya tatoyur. anggapan sial tadi. Kemudian tidak ada yang namanya hama, ya, yaitu burung, ya yang diyakini ia ya memiliki pengaruh ataupun tanda akan datangnya bala. Dan juga tidak ada yang namanya sopar, yaitu anggapan jahiliyah bahwasanya bulan ini adalah bulan yang Eh, yang terdapat padanya malapetaka dan bala. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menapikan empat perkara. Ya, yang pertama kata Nabi la adwa tidak ada penyakit menular itu. Maksudnya apa yang diyakini mereka orang-orang jahiliyah terdahulu bahwasannya penyakit itu bisa pindah dari satu orang ke orang yang lain dengan sendirinya ini tidak ada, ya. Tidak ada yang namanya penyakit itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lain dengan sendirinya. Yang ada itu, keperpindahan mereka itu tetap atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pindahnya satu ya, sak, penyakit itu dari satu orang ke orang lain itu bukan dengan sendirinya, bukan dari zat penyakit itu yang pindah dengan sendirinya akan tetapi tetap izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut kata Nabi la adwa. Tidak ada penyakit yang menyebar dengan sendirinya. Ya. Bukan berarti juga kita langsung ya membolehkan untuk kita ya bersentuhan kepada orang-orang yang sakit penyakit menular bukan begitu. Kita tetap mengambil sebab Ya, karena kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, ketika ada suatu kaum, suatu tempat itu terdapat padanya penyakit menular, kita jangan datangi mereka. Ya, ini merupakan sebab agar tidak tersebar penyakit tersebut. Ya, dan tersebarnya penyakit itu tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Allah tak berikan izin penyakit itu bisa pindah dengan cara apapun penyakit itu tidak akan bisa berpindah. Ya. Jadi yang dinafikan oleh nabi itu adalah keyakinan jahiliyah bahwasanya penyakit itu bisa pindah-pindah sendiri, bisa menular dengan sendirinya. Ya. Itu tidak benar. Yang benar ya penularan yang terjadi itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinafikan oleh Nabi juga tiaroh, yaitu tatoyur, anggapan sial yang telah kita sebutkan tadi. Itu tidak ada. Ini keyakinan jahiliyah. Itu tidak benar. Ya. Pesimis dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar itu tidak ada di dalam Islam. Ya. Kemudian kata Nabi, walahamah, yaitu tidak ada juga keyakinan terhadap burung-burung tertentu. Ya. Kemudian, Wala sofar, bulan sofar yang diyakini sebagian orang adalah bulan yang tidak baik. Ya, di dalam Islam tidak ada yang demikian itu. Ya, tidak ada yang demikian itu. Ini adalah keyakinan jahiliyah yang seharusnya dijauhi dan kita jelaskan kepada masyarakat bahwasannya itu adalah kesalahan yang seharusnya ditinggalkan. Wazada Muslim, ya kemudian Imam Muslim menambahkan gul, ya demikian pula tidak ada yang namanya menyandarkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang tertentu, ya sebagian manusia ketika turun hujan mereka menyandarkannya kepada bintang ini dan bintang itu, sebabnya turun hujan karena bintang ini dan bintang itu. Kemudian tidak ada juga yang namanya gul, gul itu artinya setan atau jin yang bisa menyesatkan orang di perjalanan. Ya, ini tidak ada. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jin dan setan tidak bisa mereka berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati salam TV dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita, masih di dalam pembahasan berkaitan tentang At at-tatoyer, yaitu anggapan sial, pesimis, dengan sesuatu yang dilihat ataupun sesuatu yang didengar, Ya, ini merupakan salah satu praktek, daripada praktek-praktek kesyirikan yang di yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Iya. Dan ini tidak kita pungkiri, sebagian tempat ketika melihat ya, di perjalanan ada ular menyeberang, mereka beranggapan ini adalah pertanda keburukan. Ya. Dan lain-lain. Ya. Karena ini memang tidak ada di dalam syariat kita sehingga ya, bentuknya itu beda-beda di setiap tempat, di setiap kampung itu beda-beda bentuk tata yur mereka. Intinya yaitu ada anggapan sial. Ya, anggapan akan terjadi malapetaka dengan sesuatu yang mereka lihat ataupun sesuatu yang mereka dengar. Ya. Telah kita sebutkan tadi ya berkaitan tentang eh, kisahnya Nabi Musa dengan Firaun Demikian pula telah kita bacakan hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi kita SAW Alaihi Wasallam menafikan ya empat perkara jahiliyah, empat keyakinan jahiliyah, ya diantaranya itu adalah penyakit menular, ya bahwasanya penyakit itu bisa menular, bisa berpindah dengan sendirinya, ya itu tidak ada, ya penularan penyakit itu tetap atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, tidak ada yang namanya totoyur, kemudian tidak ada yang namanya burung membawa sial, tidak ada yang namanya bulan sial. Ya, karena sebagian tempat, ya masih ada keyakinan bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, sehingga dengan keyakinan ini. Mereka pun tidak mau melaksanakan ritual-ritual keagamaan di bulan tersebut. Tidak mau mereka melaksanakan ya pernikahan ya dan lain sebagainya karena beranggapan di bulan tersebut ya akan terjadi sial dan malapetaka Islam ya membantah semua itu tidak ada yang demikian itu kemudian ya disebutkan juga tidak ada yang namanya nau penyandaran turunnya hujan dengan bintang ini dan itu ya itu tidak ada kemudian tidak ada yang namanya gul gul itu adalah salah satu bentuk iya ataupun ya, jenis daripada setan ataupun jin yang mana mereka orang-orang jahiliyah terdahulu meyakini model jin-jin ini setan ini bisa menyesatkan orang ketika dalam perjalanan. Ya, membuat orang tidak bisa kembali dan seterusnya. Dan ini masih ada keyakinan ini. Ya. sehingga mereka pun takut untuk melewati suatu tempat sehingga mereka pun melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, ini keyakinan yang salah. Ini keyakinan yang tidak benar, keyakinan jahiliyah. Setan jin itu tidak bisa mereka ya, tidak memiliki kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah tak kasih izin mereka, mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Ya. Kaum muslimin Pemirsa Salam TV dimanapun berada, kita akan kembali bacakan dalil yang berikutnya. An Anasin kal kal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la adua wala tiarata wa yujibunil faal kalu wa mal faalu kal al kalimatut taibah. Ya, suatu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang namanya adua, telah kita sebutkan tadi adwa yaitu penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiarata. Tatoyur juga tidak ada kata Nabi. Ya. Dan kata Nabi yujibuni alfaal. Namun aku kagum dengan yang namanya alfa'lu. Lantas para sahabat bertanya, "Apa yang kau maksud dengan alfa'lu ya Rasulullah?" Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al kalimatut -toyibah, Yaitu kalimat yang baik Kalimat yang bagus itu tidak masalah. Misalnya seseorang sakit, ya berbaring dia di rumahnya. Kemudian ada orang yang datang menjenguknya. Kemudian dia berkata, semoga engkau menjadi sehat, semoga Allah angkat penyakitmu. Ininya adalah kalimat yang baik. Yang dengan kalimat yang baik ini, si sakit tadi akan termotivasi dan semakin bersemangat dia untuk sembuh, maka ini tidak mengapa. Ini kalimat yang bagus kata Nabi. Inilah yang disebut dengan al-fa'lu. Ya, ketika orang mendengar kalimat tersebut bisa merubah suasana hatinya. Ya. Sehingga ya dengan kalimat tersebut orang menjadi semangat. Ya, Ataupun misalnya ketika ada orang yang akan ya, melakukan ujian, antas kita katakan kepada dia, semoga Anda lulus. Ya. Yang tadinya dia cemas, harap cemas, takut tidak bisa menjawab pertanyaan, karena mendengar kalimat kita tadi, semoga engkau lulus, dia semakin bersemangat, semakin pede dan seterusnya, maka inilah yang disebut dengan al-fa'lu. Ya. Kalimat yang bagus yang bisa merubah suasana hati seseorang maka ini tidak mengapa ya. karena di sana ada padanya husnuzon berbaik sangka kepada Allah dengan kalimat tersebut dia berbaik sangka kepada Allah penyakitnya akan segera diangkat ya dengan kalimat yang baik tadi dia berbaik sangka kepada Allah dia akan lulus ya ujiannya dan seterusnya ya. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tatoyur, itu padanya buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Dia melihat ular, dia berprasangka Allah akan turunkan musibah. Ini namanya suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Allah tidak jelaskan bahasannya ular itu sebagai sebab ataupun sebagai tanda akan turunnya musibah. Akan tetapi dia berkeyakinan demikian. Bukankah ini namanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya kita dilarang ya dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diperintahkan kepada kita bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas apa yang telah kita lakukan ataupun apa yang akan terjadi. Ya, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Kemudian kita bacakan kembali Wali Abi Dawudah bi sanadin sahih an Urwah bin Amir qala dzukirat at inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu ketika disebutkan di sisi Nabi kalimat tatayur ya. Faqal ahsanu hal fa'al wala turaddu wala taruddu musliman Ya. kata Nabi yang terbaik daripada jenis tatoyur itu adalah alfaal. Al. Jadi alfa lu tadi itu ya bagian daripada tatoyur Akan tetapi dia yang baiknya. Ya, kalimat yang baik. Ya. Kemudian kata Nabi, "Fa idza ra'a ahadukum yakrah yakul Allahumma laa ya'ti bil hasanat illaa anta wa laa yadafa'us sayyi'ati illaa anta wa laa haula wa bika." Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, ya, yeah. karena tidak dipungkiri, terkadang hati kita yang lemah ini ketika melihat sesuatu yang kita tidak sukai, kita langsung berpikiran yang tidak-tidak. Yeah. Berpikiran yang tidak baik. Ya. Yeah. Itu terkadang ya, yeah, di antara kita tidak bisa melewatkan hal tersebut. Ya. Yeah. Lantas bagaimana kita menyikapinya? ya yeah. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah dia berkata atau mengucapkan doa ini Allahumma layak tibil hasanati illa anta ya yeah. walaya dafa asyiyati illa anta walla haula illa ya Allah tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali Engkau tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Engkau Subhanahu Wa Taala ini adalah doa ketika seseorang melihat sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Yeah. Ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai ataupun dia beranggapan akan ada terjadi yang tidak baik, dia baca doa ini dengan penuh keyakinan bahwasanya yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak keburukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak memiliki kekuatan ya yeah. kita baca doa ini dan tentunya dengan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan yang menolak keburukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala kemudian walahumin min hadis ibni mas'udin radhiyallahu uh, marfu'an attiaratu syirkun attiaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu ya yeah. Kata Nabi SAW, tatoyur itu syirik. Dua kali Nabi, tatoyur itu syirik. Ya beranggapan sial, pesimis dengan sesuatu yang dia lihat dan dia dengar, ini merupakan kesyirikan. Ya dan diulangi. Ya ini menunjukkan akan pentingnya hal tersebut. Ya itu merupakan kesyirikan. Wa ma minna illa. Ya disebutkan oleh para ulama, ini merupakan Ya, tambahan dari perawi hadis ya yang artinya tidaklah salah seorang dari kita melainkan ya pernah terbetik hatinya berkenaan dengan tatoyur ini. Iya, tidak ada seorang dari kita melainkan pernah terjadi tatoyur di hatinya, pernah merasa anggapan sial. Ya misalnya ketika um, melihat gelas terjatuh ya dia langsung beranggapan sial dan seterusnya. Ya, adapun hanya sekedar beranggapan begitu saja, namun tidak ada aksinya. Ya, ini tidak mengapa. Dalam artian dia dengan keyakinan tadi, dia tidak ya membatalkan acaranya. Membatalkan apa yang dia inginkan. Ini yang terlarang. Ketika dia ya mendapati hatinya beranggapan sial, beranggapan malapetaka, kemudian dia bertawakal kepada Allah, ini tidak mengapa. Ya, karena tidak dipungkiri, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, hati manusia terkadang ya, merasa hal tersebut ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak sukai, akan tetapi syariat memberikan obatnya, yaitu kita membacakan doa yang telah kita sebutkan tadi, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita serahkan umur itu, perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini bahwasannya segala sesuatu itu atas kehendak Allah wa ta'ala maka pada waktu itu kita akan tenang kita akan tetap melaksanakan aktivitas kita apa yang kita hendak lakukan kita langsung lakukan juga tidak berpengaruh hal tersebut yang bermasalah itu tatkala dia mendapati dirinya bertatoyur kemudian dia membatalkan acara dan seterusnya ya intinya kita ya tetap bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala meyakini bahwasannya yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa menolak keburukan, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menunjuki kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru dakwana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh